Guys, kali ini kita ingin mention satu lagi, iaitu kisah sejarah awal terpisahnya orang Melayu menjadi empat negara, guys. Bagaimana kisahnya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini kita ingin reaction lagi satu lagi video daripada iaitu Pegawai Calanan. So, kini subscribernya adalah 1.1 juta guys. Sangat banyak guys, 1 juta guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada iaitu Pegawai Calanan. So, tajuk yang kita ingin reactionkan hari ini iaitu seperti yang saya katakan di intro tadi, bagaimana sejarah awal terpisahnya orang Melayu menjadi empat negara. Oh, maksudnya dulu, kalau tidak silap daripada bunyi tajuknya ini, adalah seperti dulu Melayu adalah dalam satu negara guys. Mungkin disebabkan ada sesuatu yang berlaku dan menjadi terpisahnya menjadi empat negara. So, bagaimana ceritanya guys? Adakah betul apa yang saya katakan dan adakah betul apa yang dikatakan oleh Pegawai Jalanan? Untuk membuktikannya, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Sejarah terpisahnya Melayu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei. Wow! Ada sejarahnya rupanya guys. Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Ya, selamat menonton guys. Bagaimana kisahnya? Bagaimana empat Melayu apa terpisahnya orang Melayu menjadi empat negara guys? Selain kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, maka dari etnis Melayu juga memiliki Kesultanan Melayu yang tak kalah terkenalnya. Salah satu dari Kesultanan Melayu yang terkenal adalah Kesultanan Johor. Johor merupakan salah satu dari kekuatan politik atau negara yang bersaing ketat untuk mendapatkan perannya sebagai ahli waris Malaka. Demikian pula ketika kawasan tersebut mulai dikuasai oleh kekuatan kolonial Eropa. Puncak kejayaannya adalah antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18. Kesultanan Johor Riau menerima sumpah kesetiaan dari masyarakat yang tinggal di seluruh kawasan geografik yang mengagumkan. Kekuasaan itu meliputi bagian-bagian selatan Jazirah Melayu, Kepulauan Riau, termasuk Singapura masa kini, Kepulauan Anambas, Tambelan, dan kelompok Pulau Natuna. Kawasan di sekitar Sungai Sambas di wilayah Kalimantan Barat dan Siak di Sumatera Tengah Timur. Selain itu, Kesultanan Johor Riau juga menyatakan bahwa orang-orang yang diperintah oleh para penguasa Kampar, Bendahara Pahang, dan Trengganu adalah sekutunya. Di antara para sekutunya di awal abad ke-17, terdapat Champa yang kewibawaannya meliputi Vietnam Selatan masa kini. Penguasa Champa sudah memeluk agama Islam dan menjalin hubungan resmi dengan Johor pada tahun 1606 atau sekitarnya. Hubungan akrab tersebut dipertahankan selama beberapa puluh tahun lamanya. Johor awalnya adalah bagian dari Kesultanan Malaka. Namun Kesultanan Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sultan Mahmud Syah I yang berhasil menyelamatkan diri dari gempuran Portugis kemudian membangun kesultanan baru di Bintan. Kesultanan ini meliputi Kelantan, Perak, Trengganu, Pahang, Johor, Singapura, Bintan, Lingga, Indragiri, Kampar, Siak dan Rokan. Banyak pecah-pecahan dia. Dalam Salalatus Salatin, setelah wafatnya Sultan Muhammad Syah I pada tahun 1528 di Kampar, Sultan Alauddin Syah, salah seorang putra Raja Malaka, menjadikan Johor sebagai pusat pemerintahannya dan kemudian dikenal sebagai Kesultanan Johor. Sultan Alauddin Syah kemudian membangun pusat pemerintahan baru pada kawasan muara Sungai Johor,
Perlawanan terhadap penaklukan Portugal terus berlanjut. Kesultanan Johor menjalin hubungan bersahabat dengan VOC sejak awal tahun 1600-an. Dimulai dengan membuat sebuah persekutuan ad hoc antara Sultan Alauddin Riayat Shah III dengan Laksamana Belanda Jacob van Heemskerk pada tahun 1567 sampai 1807. Johor merupakan salah satu di antara kekuatan-kekuatan Asia yang pertama kali mengutus sebuah misi diplomatik ke Kerajaan Belanda di tahun 1603. Johor adalah salah satu yang terkuat di Asia juga dulu guys. Wow, luar biasa ya. 3 tahun kemudian para utusan kedutaan Johor itu kembali dengan selamat menumpang armada Laksamana Maitlif. Wow, baru saya tahu guys. Apa Max's biggest sale is here. Daripada konten pegawai jalanan ini, baru saya tahu bagaimana sejarahnya Johor itu dulu ya. Wow. 2 buah perjanjian resmi diratifikasi antara Johor dan VOC di bulan Mei dan September tahun 1606. Dari kawasan utara Pulau Sumatera, muncul kekuatan baru di Aceh yang mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaan dengan menaklukkan beberapa kawasan Melayu dan berusaha mengontrol jalur pelayaran di Selat Malaka. Kesultanan Aceh berusaha menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan juga menyerang kedudukan Sultan Johor. Pada tahun 1613, Sultan Iskandar Muda menaklukkan Johor. Sultan Johor beserta seluruh kerabatnya ditawan dan dibawa ke Aceh. Setelah beberapa tahun di Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah III berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka. Maka Sultan Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin dan diantar kembali serta dinobatkan kembali sebagai Sultan Johor. Pada tahun 1641, Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugis dan Belanda mengakui kedaulatan Sultan Johor atas wilayah kekuasaannya. Dan pada saat bersamaan, kawasan Muara Sungai Johor kembali muncul sebagai salah satu pelabuhan dagang di Semenanjung Malaya. Pernah pula terjadi permusuhan antara Kerajaan Jambi dan Johor. Masalah antara Johor dan Jambi bermula di saat kedua belah pihak berselisih faham mengenai perebutan kawasan yang bernama Tungkal. Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Shah III dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda. Dalam usaha untuk mendapatkan Tungkal dari tangan orang Jambi, orang Johor telah mengasut penduduk Tungkal untuk memberontak. Hal ini menimbulkan kemarahan pemerintahan Jambi. Namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai. Ketegangan antara Johor dan Jambi dapat diredakan karena perkawinan antara Raja Muda Johor, yaitu Sultan Hamad Shah, dengan putri Sultan Jambi pada tahun 1659. Antara tahun 1722 sampai dengan 1746, tahta Kesultanan Johor diperebutkan oleh Raja Kecil dan Raja Sulaiman. Konflik perebutan kekuasaan Kesultanan Johor pada tahun 1722 mengakibatkan pewaris tahta yang sah, yakni Raja Kecil, melarikan diri ke bekas jajahan Johor yakni Siak dan mendirikan kerajaan baru yang dikenal Siak Sri Indrapura. Dikarenakan Raja Kesultanan Johor bukan pewaris tahta yang sah, maka Raja Pelalawan saat itu, yaitu Maharaja Rela II, memutuskan memisahkan diri dari Johor. Wilayah kekuasaan Pelalawan ini kelak dituntut oleh Sultan Syarif Ali keturunan Raja Kecil yang berkuasa di Siak Sri Indrapura, karena dianggap masih bagian bekas kekuasaan Johor. Keinginan tersebut jelas ditolak oleh Maharaja Rela II, sehingga Siak Sri Indrapura menyerang Pelalawan pada tahun 1797. Dan pada tahun 1798 yang berakhir pada kekalahan Pelalawan. Sultan Syarif Ali mengangkat adiknya, yaitu Syahid Abdurrahman sebagai Raja Pelalawan. Sedangkan Maharaja Rela II dinobatkan sebagai orang besar Kerajaan Pelalawan, karena dianggap masih keturunan Kesultanan Johor. Setelah Kesultanan Siak Sri Indrapura membuat perjanjian dengan Inggris pada tanggal 31 Agustus tahun 1818, menjadikan Singapura dan Johor berada dalam pengawasan Inggris. Kemudian Belanda menekan Sultan Siak dalam perjanjian pada tahun 1822 untuk tidak membuat sembarang kerjasama tanpa persetujuan dari Belanda serta wilayah Kepulauan Riau menjadi bagian kolonial Belanda. Pada tahun 1824, wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu ini dipisah menjadi dua dengan Perjanjian London antara Belanda dan Inggris. Perjanjian wilayah kekuasaan ini menjadikan Riau, Lingga, Pahang, dan Johor yang masih dalam satu rumpun harus dipisahkan.
Belanda menguasai pulau-pulau Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia, dan Inggris menguasai Semenanjung Malaya yang sekarang menjadi Malaysia. Inggris menguasai Semenanjung Malaya dan Belanda menguasai bahagian Indonesia, guys. Begitulah cara mereka, ya. Kemudian mereka menempatkan raja bawahan pada masing-masing kawasan, sehingga muncul dualisme kepemimpinan pada bekas wilayah Kesultanan Johor. Sultan Hussein yang didukung oleh Inggris di Singapura, sedangkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang berkedudukan di Lingga didukung oleh Belanda dari Tanjung Pinang. Belanda juga dekat kawasan itu. Itulah sekuntit kisah tentang Kesultanan Riau, Lingga, Pahang dan Johor, Kesultanan Melayu yang dipisahkan, yang kini menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Begitu caranya terpisahnya menjadi empat negara itu tadi, guys. So, okay guys, kita dah reaction tadi bagaimana kata oleh pegawai jalanan, bagaimana terpisahnya iaitu Melayu menjadi empat negara, iaitu Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura, guys. Begitulah sebab-sebab yang dikatakan oleh admin pegawai jalanan. So, kita pun, saya pun orang Melayu, mungkin ada di antara anda penonton saya di sini pun orang Melayu, dan kita sebenarnya adalah satu serumpun sebenarnya asalnya, tetapi sudah terpisah disebabkan konflik-konflik yang berlaku seperti yang dikatakan oleh pegawai jalanan di dalam sejarah itu tadi, guys. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. So, saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, guys. So, okay guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.